Hai, balik lagi di channel SD Cell bareng aku, Ayu Saska. Nah, langsung aja ya teman-teman. Ternyata Oppo mengeluarkan produk terbaru lagi nih, yaitu Oppo A55. Untuk di video kali ini, aku akan membahas spesifikasi dari Oppo A55. Kira-kira seperti apa ya spesifikasinya? Penasaran kan? Oke, daripada berlama-lama, yuk langsung saja kita simak videonya. Oppo A55 hadir dengan layar yang berdiagonal 6,51 inci dengan resolusi HD+. Oppo A55 menggunakan panel layar punch hole display dan memiliki bodi dengan dimensi 163,6 x 75,7 x 8,4 mm dan berat 193 gram. Ponsel ini juga sudah memiliki sertifikasi IPX4 untuk melindungi perangkat dari percikan air. Kita beralih ke layarnya. Untuk di pojok kiri atas layar terdapat sebuah lubang kecil yang sering disebut punch hole, memuat kamera selfie beresolusi 16 MP. Dan di bagian belakangnya dibekali 3 kamera belakang yang berbentuk persegi panjang. Ketiga kamera itu terdiri dari kamera utama yang beresolusi 50 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera bokeh 2 MP. Kita lanjut lagi ke bagian performanya. Oppo A55 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G35 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Untuk sistem yang digunakan yaitu Android 11 dengan tampilan ColorOS 11.1. Lanjut ke baterainya. Oppo A55 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh serta sudah mendukung fitur fast charging 18W. Fitur-fitur tambahan yang ada di Oppo A55 yaitu fingerprint yang sudah menjadi satu dengan tombol daya di sisi samping kanan. Terdapat juga 3 slot kartu, 2 nano SIM, dan 1 untuk micro SD. Dan ada juga Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C, dan audio jack. Untuk pilihan warna dari Oppo A55 yaitu ada Rainbow Blue dan Starry Black. Untuk harga dari Oppo A55 lumayan terjangkau nih, yaitu dibanderol dengan harga Rp2.699.000 dengan RAM 4GB internal 64GB. Oke guys, itu tadi sedikit spesifikasi dari Oppo A55. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton channel YouTube kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!